Hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing. Kali ini kita bermain Minecraft lagi, teman-teman. Oke, sudah sekian lama kita nggak upload video Minecraft ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di dunia Minecraft seperti biasanya bersama Bapak Botak yang satu ini. Bapak Botak kotak-kotak yang sangat ganteng. Kita akan membuat pertanian terbesar di Minecraft ya. Semoga aja bisa ya. Oke, langsung kita gasken. Oke, pertama-tama aku ingin bikin sebuah apa ya di sini, pertanian dulu lah ya, tanam-tanam biji di sini, biji ya, tanam-tanam dulu lah. Kok ada air di bawah ya? Oh iya, lupa kemarin itu di sini berlubang, teman-teman ya, karena ada creeper terus dia meledak dan di bawah itu ternyata banyak airnya ya. Jadi aku tutup, jadi kita akan gali lagi di sini ya. Ini aku lihat di desa villager sebelah itu mereka sistemnya gini, di tengah itu ada lubang bolongannya gitu. Jadi aku tiru ya, nggak ngerti fungsinya buat apa. Kalau kalian ada yang tahu fungsinya kalau bertani di tengah ada lubang itu buat apa, nggak ngerti juga ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kita akan pacul-pacul di sini ya. Dan kemarin aku sudah dapat iron ya. Kalau nggak salah kemarin itu aku dapat dari kotak-kotak yang pas aku jalan-jalan gitu, teman-teman. Jadi itu namanya apa nggak ngerti ya. Nggak, pas aku nggak record juga. Pas jalan-jalan itu masuk-masuk gitu dapat peti gitu, isinya ada iron, ada satu diamond juga sama gold juga ya, hoki sih tapi cuma satu gold diamondnya ya. Oke, langsung kita pacul-pacul di sini ya. Oh, ini kok numbuh-numbuh terus ya, kenapa ya? Nah kan nggak bisa di ini loh, nggak bisa ditanam ya kan. Oke, kita tanam-tanam ubi dulu ya. Ini ubi apa-apa sih ini, kalau nggak salah gandum ya. Oke, tinggal dua. Oke, habis ya. Masih banyak slotnya. Kita akan cari dulu ya biji-bijiannya dulu karena ini habis ya bibitnya. Oke, kita cari sebentar, teman-teman. A few moments later. Oke, sudah dapat lumayan banyak. Ini kita tanam-tanam lagi. Udah, ini kering lagi loh. Ini kering apa gimana sih? Ini malah ada rumputnya. Apa ini? Oke. Lah. Apa sih? Wah, yang itu juga itu loh, yang pojok itu. Kenapa ya jadi tanah lagi loh? Waduh, habis, cari lagi. Oke, sudah cari bibit tadi ya sampai sore. Oke, di sini ini kok jadi tanah gini, kenapa ya? Ini kita lubangi aja po. Kenapa ya? Ini juga loh, jadi kering gini loh. Kenapa ya? Oke, sudah ini kita tanami ya. Nih, ini jadi kering juga nih. Kenapa ya? Mati? Apakah karena aku injak-injak apa gimana ya? Padahal nanti rencananya ini aku bikin kandang kambing di sini sampai sini, teman. Jadi kambingnya nanti aku lepas di sini. Kira-kira bisa nggak ya? Waduh, takut aku. Kalau keinjak-injak jadi tanah gitu, wah rusak. Minggir dogi, ganggu kamu loh. Duduk. Oke. Wah, jadi tanah lagi loh. Kenapa ya? Loh kan? Jadi. Oke, sudah malam ya. Ini daripada nanti aku mati sama jerangkong sama creeper. Kita lanjutin besok pagi lah ya. Ini bibitnya juga habis. Oke, aku mau tidur dulu, teman-teman. Bentar ya. Makan dulu lah. Biar gendut sebelum tidur, biasakan makan ya kan. Tapi itu nggak bagus buat kesehatan ya. Day two. Oke, kita sudah cari tadi bibitnya juga. Ini kering-kering gini loh. Kenapa ya? Why gitu loh. Why ini udah capek-capek nyangkul gitu loh. Tapi udah ini udah numbuh tinggi loh. Mantap. Ini udah bisa dipanen belum ya? Kayaknya belum ya. Nanti kita tunggu lah ya. Ini kita lubangi sampai sini aja. Mungkin karena lubangnya kurang panjang mungkin ya. Ya, kita panjangin lubangnya ya sampai sana, oke. Nah, kan gini, mantap. Nah, sip ya. Mantap ya. Sip. Oke, ini pokoknya sampai sini sampai sana itu rencananya mau aku tanami tanaman semua. Jadi kita akan jadi apa kayak harvest moon gitu loh, nanem-nanem ya kan, seru kan. Tapi ini gimana caranya biar nggak kering-kering gini ya? Ini kalau dipacul, dicangkul kering gitu loh. Apa ya? Aduh, masih bingung aku, masih belajar nih. Maklum awal-awal nih. Oke, kita cangkul di sini ya. Apa harus diisi air gitu loh? Apa gimana ya di sini loh? Tapi ngisi airnya gimana caranya? Kalau di villager itu kalau nggak salah gitu juga ya. Tapi ada airnya nggak sih? Malah nggak ngelihat aku kalau ada airnya apa enggak nih. Nanti aku lihat lagi lah. Sistem mereka itu gimana, kalau nggak salah itu di sana itu ada itu lubangnya. Oke, kita akan tutup aja ya di sini ya biar nggak ada yang masuk sini. Kita tutup. Takutnya itu creeper masuk meledak kan, hancur semua pertanianku ya kan. Oke.
Ini sampai sini juga dihancurin. Kita kurung lah ya. Kita nanti kita lepas embeknya itu, kita lepas ke sini. Kalau udah cukup banyak ya. Kira-kira bisa loncat nggak ya embeknya? Nah, oh bisa ternyata. Guguknya aja bisa loncat loh. Jadi mungkin nggak akan kita lepas ke sini ya. Nanti kalau lepas malah repot. Oops. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, udah bagus ya. Mantap ya. Oke, siap. Oke. Kita gali di sana sampai sana ya. Kita pokoknya rapiin rumahnya, kita usahakan kita rapi ya, rapi dan juga asri, asri gitu. mantep nih. Oke, di sini yang puasanya masih full ada nggak nih? Yang belum bocor atau bolong ya. Keren sih kalau kalian masih kuat sampai hari ke berapa ini? 16 ini. Wah, keren sih tanpa putus. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Meanwhile. Oke, saatnya kita perbesar kandang wedusnya ya, kandang kambingnya kita perbesar ya, teman-teman ya. Ini karena udah sumpek ya, sudah terlalu banyak kambingnya itu udah apa ya, umpel-umpelan gitu, ompol-ompolan sampai pesing ya. Jadi kita akan perbesar kandangnya. Oke, kita kasih pintu di sini. Nah, kan. Oke, itu kalian lihat nih. Kambingnya udah nggak bisa gerak ya, saking banyaknya. Oke, sini-sini semua. Ayo, sini semua. Ayo. Ayo sini semua. Nah, kan mantap. Iya, ayo ayo keluar sini. Banyak loh kambing gue, kan? Di sebelah sana ada sapi juga, teman-teman ya, kan? Mantap. Oh, iya dong. Kita mau ternak kambing sama sapi ya misinya. Jadi nggak ngalahin Ender Dragon. Ya, ngalahin sih, tapi santai aja. Karena masih panjang ya. Puasanya masih 14 hari lagi, jadi agak santuy. Mungkin ini semoga aja bisa tamat pas akhir puasa ya. Pas Lebaran tamat kan keren ya, kan? Oke, semoga aja bisa ya. Aku pengen live streaming tapi jaringannya masih nge-lag ya. Wah, gimana dong? Oke, kita ini juga kita pindah ya namanya. Nih, di sini pintunya kita pindahin. Waduh. Pintunya kita ambil ya. Sayang kalau nggak diambil nih. Ini rusuh loh kambingnya. Wah, gimana sih? Cempe-cempenya juga banyak loh. Oke, ada berapa warna ya kalau kambing di Minecraft? Ada putih, hitam, abu-abu, coklat. Apalagi ya? Merah ada nggak? Hijau? Hijau ada nggak ya? Belum pernah lihat soalnya. Oke, kita tambal di sini biar rapi ya, biar nggak mereka nggak terperosok ya. Oke, dah mantap. Kita pasang name tag-nya tadi, name tag, nameplate ya, apa namanya? Nama peternakan kita ya. Ini kambing wedus ya. Oke. Oke, udah ya, wedus balap. Oke, tapi masih sempit loh. Oke, di sini kita perbesar juga kandang sapinya. Nah, karena ini udah lumayan sempit. Karena sapinya itu gede-gede ya, karena ini sapinya sapi metal jadi agak besar. Kita perbesar lah ya. Sama kayak yang di tempat si kambing tadi ya. Ini yang kurang babi ya. Aku belum punya babi. Pengen cari babi tapi susah nyarinya. Yang paling banyak di mana ya? Selain di tempat villager. Oke, sudah rapi kayaknya. Kita pasang pintu. Oh, kamu minggir sana loh, wey, anjing. Bandel ya. Oke, sudah ya, kita buka di sini. Ayo masuk sini, masuk. Ayo keluar kandang. Ya, kita hancurin pagernya yang ini ya. Kita nanti hancurin. Oke, sudah semua. Rusuh. Santai. Waduh. Wah, ini kan ada ayam juga. Ini aku pengen ternak ayam, kambing, sapi, sama babi ya, mantap. Dan mungkin next kita akan nambang-nambang juga ya teman-teman. Kita cari persediaan untuk berpetualang ya. Wih, sudah tinggi-tinggi nih, sudah bisa dipanen. Loh, oh, belum? Udah tinggi banget loh. Wah, ini gimana manennya sih, bingung aku. Udah tinggi-tinggi loh. Jadi wheat juga, jadi bibit maksudnya. Oke, ini kalau diinjek-injek mati kayaknya ya. Nah, kan jadi keren gitu loh. Mikir. Oh ya, tadi aku lupa belum ngasih nama di sini ya, belum aku pasang nih namanya nih. Jadi aku mau kasih pasang namanya dulu di depan sini ya, atau di sana lah ya. Oke, pokoknya nanti peternakannya kita sampai depan sana pokoknya ya. Kita perbesar sampai depan, tapi kita harus nebang pohon dulu sih. Cari pagar dulu ya, biar bisa gede nih. Oke, kita pasang di sini. Alright, sudah. Dan ini sudah malam, daripada aku mati mending aku tidur, dan kita lanjut di episode berikutnya teman-teman. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Aku Mas Mazing, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Tidur dulu.